Tanpa terasa bulan Ramadan tahun ini akan segera berakhir dan siap menuju Hari Raya Idul Fitri. Menyambut hari kemenangan, umat muslim pun mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya dengan membeli baju baru, seperti yang dilakukan artis cantik Titi Kamal. Di sela-sela jadwalnya yang padat, Titi mengajak tim Entertainment News untuk mencari baju baru yang ia kenakan di hari Lebaran di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta. So, let's take a look, good people. Halo, good people. Sekarang aku lagi ada waktu luang. Di tengah-tengah kesibukan aku bisa milih-milih baju untuk Lebaran nanti. Yuk, ikuti terus aktivitasnya. Love me, don't forget you love me. When I break things, make things a little bit uncomfy. Baby, don't hate me. You probably... Jadi memang pengen ada yang kembaran tuh kayak baju-baju putihnya gitu loh. Kayak gini-gini kan baju-baju yang putihnya nanti tinggal di mix and match sama celana-celana atau enggak rok panjang gitu. Nanti si Kai sama Juna mungkin pakai baju koko yang putih gitu. Kalau warna memang aku paling suka yang warna-warna kalem ya, yang enggak terlalu heboh gitu. Jadi aku seneng sih yang modelnya kalem gitu. Temanya kali ini lebih casual, lebih santai. Apalagi aku kan lagi ada baby juga ya, jadi gak mau yang terlalu ribet-ribet gitu. Dan kayaknya yang pas banget tuh yang kayak aku kenakan ini sama ini tuh, lebih santai, casual, kekeluargaan juga gitu. Oke, aku pengen bayar dulu ya. Bye-bye good people. I don't wanna fight tonight, I'ma let you be right.